Kitab 1 Tawarikh. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi. Sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari 30 pahlawan dan mengepalai 30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad anaknya. Yang keempat, untuk bulan yang keempat, ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima, ialah Samhut, orang Yizrah, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam, ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh, ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan, ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan, ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh, untuk bulan yang kesepuluh, ialah Maharai, orang Netofa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesebelas, untuk bulan yang kesebelas, ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedua belas, untuk bulan yang kedua belas, ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel. Untuk orang Ruben, ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon, ialah Sefatja bin Maaka. Untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar
ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Gerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel. Dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang, yang harus mengusahakan tanah, ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur, ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur, ialah Zabdi, orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku.
Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan
dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah. Dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas. Seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya. Dan perak untuk kandil perak. Seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya. Sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian. Meja demi meja. Dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Dan perak untuk piala dari perak, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mesbah pembakaran ukupan, seberat yang diperlukan. Dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut, dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tak tahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini
memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu. Dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang, hari-hari kami di atas bumi. Dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya.
Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya, mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1,000 ekor lembu, 1,000 ekor domba jantan, dan 1,000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas takhta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaan
di negeri-negeri lain.